find my old stationery and stuff. I make a list. Back to school list, okay? So, saya beli nomor 1 pensil, nomor 2 pen, nomor 3 marker, nomor 4 stokin, nomor 5 kasut, nomor 6 file, nomor 7 lapis buku, nomor 8 stapler, nomor 9 ikat rambut, nomor 10 cute notebook, nomor 11 baby bra, nomor 12 pencil box. So, inilah satu list. Kamu dapat media bawa, dia bilang, remember to make a video for this from Chacha to Chacha. Okay, so saya akan masukkan saya punya stationery and all stuff di dalam bag saya. Ini bag saya yang di tahun 2019. Sebab dia masih okay, tapi saya akan buka gitu. So, itu, mari kita tengok apa yang sebelumnya, okay? So, first, semua ini sebeli dari survey. Saya ada file yang nomor 6. Tema saya pada tahun ini ialah cute-cute gitu, pesta-pesta. Tapi memandangkan tiada yang cute-cute, saya beli ini aja. Ada juga lah beberapa yang termasuk ini. Nomor 1. Apa nih? File. Saya buat unboxing juga lah macam gini. Opening my stuff. Ya, mari kita buka. Murah aja nih, 14 ringgit. Buka. Oke, gitu. Kalau kamu buka, kamu kasih masuk dulu gini. Lepas itu di dalam banyak gitu, saya suka begini ya, senang. Terus tuh dia ada bagi saya ini untuk buat si masuk di sini nih. Oke, jangan lama-lama sih, kita tak sempat gitu. So, apa nih, sebelum ke stationery seterusnya, saya akan tunjukkan kamu 2020 punya 2019 nih. So ini ada kan, ini tadi sudah patah, itu dia buruk, penutup dia rusak, tapi di dalam masih okay. Masih okay lagi, cuma buruk sudah sama rusak. Jadi itulah sebeli yang baru, lebih cantik lagi. Okay, tembak tuh enggak dia 14.90. Oke, kita pergi ke seterusnya. Untuk yang ke seterusnya adalah empat nih, besar-besar. Saya akan tunggu jam mana. Oke, saya dapat ini pencil box yang bernomor 12 dalam setnya list. Checklist saya. Oke, saya suka dulu nih macam dia cute-cute gitu kan, pastel-pastel macam ini. Itulah sebeli ini. Tapi ini ada mau sedikit lah. Kalau kamu mampu, bilang. Ini begini. Gitu. Oh, 13 ringgit. Lepas itu kalau kamu buka dia besar. Lepas itu dia macam ada shell gitu. Saya suka cemen. Lepas itu ini di dalamnya ada minta. Gitu. Apa yang di dalam? Yeay, yeay. Cantik kok. Oke. Kita pergi yang ke seterusnya. Oh ya, sebelum tuh 2020 ada lapis buku lah. Ini tidaklah kasih di dalam bag.
Ini untuk lapis gigi saya 5. Okay. Yang bernombor 7. Sebelum 2 sob nanti enggak cukup. Oke. Okay. Seterusnya kita ada yang begini, sebab kalau macam guna tali mau ikat-ikat lain nanti lambat di sekolah. Kalau yang guna serak, seruk-serak, seruk yang apa tuh? Macam seletep tuh. Oke, okay. Saya lebih suka ini lah. Saya dulu ini, apa nih, 2019 saya guna size ke nomor 12. Sekarang segera size 13 sudah satu. Oke, okay, aku makin barat. Pasar gitu. Kemudian saya guna warna putih aja, tahun depan baru saya guna warna pink. Pink pula, betul? Hitam. So, harga dia RM28.29. Oke, okay. Berpatutan gitu. Oke, okay. Kenapa saya kasih? Oke, okay. Astaga, stokin saya itu, saya jadi beli stokin, saya banyak lagi stokin saya di rumah ya. Oke, okay, next adalah sama India sebelum kecil ya. Sab dia, sab tema saya ini kan comel-comel kecil-kecil. Yang bernombor 8 stapler. Oke, okay, so kita buka. So ini boleh dimasukkan di kotak pensil saya sudah. Si masuk, oke. Okay. Dan kalau RM5.50 murah aja. Oke. Okay. Oke, okay, kita buka. Bit tired. Okay. Buka. Terus tu inilah di dalam warna hijau comel. Sebelum ada ini sub India. Cincin dia ada bagi dua. So, kira ni 100 pieces. Jadi saya ada 200 pieces di sini. So, kita kasih masuk. Di dalam. Kita buka dulu, baru kita kasih masuk. Ini good, cantik kok. Oke, okay, kita kasih masuk. Kita kasih masuk satu aja lah. Sap ini untuk deh rumah. Tapi bau banyak-banyak nanti akan dicuri. Oke, okay, ya. Cincing, one item sudah masuk di dalam kotak pensil. So, next. Oke, okay. Saya beli ini. Apa nih? Ini notebook, cute notebook. Sebenarnya jadi yang cute-cute di sana ada jual lah, tapi not my type. So sabun ini aja, cantik juga. RM4.80 berapa? Mau buka kah? Buka apa juga? Nanti lah sebuka. Kamu boleh tahu juga kan apa di dalam. Kan nggak pernah nampak buku. Oke, next. Oke. Marker pen. Tidak. Ada lagi nih, banyak nih. Bukan lah banyak. 3 aja. Saya dapat Tega Pen, yaitu berwarna merah, hitam, dan biru. So, kita kasih masuk dalam cincing. Kita kasih masuk dalam kotak pensil yang cantik. Gitu. Ini kita taruh di dalam. Yay! Two items sudah kasih masuk dalam apa tuh? Mama kau dalam apa itu lah. Oke, kejap. Ada sesuatu yang jatuh. Satu dulu. Aduh, sakit kakiku. Aduh, sakit kaki. Oke. Next item ialah sikit lagi mana? Sikit je sebut. Pencil. Saya beli Stabilo Satya, sangat bagus. Yang 2019 saya beli yang lain. Dia tidak terang, sangat tidak terang. Oke, okay. Tapi harga dia ada itulah tinggi sedikit, RM9 beberapa katanya. Tidak tahu lah, RM9 lebih. Oke, okay. Dia ada berapa di dalam? 12 di dalam.
So, saya akan buka dan masukkan hanya 2 pensel di dalam kotak pensel. Oke. Masuk di sini. Oke. 3 item sudah dimasukkan di kotak pensel. Let's go to the next stationery. Next stop adalah pen. Saya beli Faber Castell. Sebab Stabilo sama Faber Castell, Stabilo sama Faber Castell nih sangat bagus ya. Ini brand Rp3.40 4 pen. Kan, boleh juga buka hitam. Oke, kita masukkan 1 pen biru, 1 pen hitam, 1 pen merah di dalam kotak pensel. Kenapa ini? Aduh. Pen biru nih, yang satu lagi kita kasih masuk di sini, di pensel sini. Nanti hilang pula satu-satu jadi sini. Jadi saya kasih di sini. Saya beli yang 0.7. Sebab kalau lebih daripada apa tuh 0.5, lebih daripada itu dia bagus. Kalau yang turun-turun sedikit macam ini, adalah. Nah tuh saya dengar-dengar dari orang lain. Kalau itu tidak kan. Oke, next. Liquid. So, macam yang kamu tahu, di sini list setelah tulis liquid. Masa saya itu tuh kan datang di survei, terus saya nampak tuh kan, terus saya bilang, oh, nasi saya nampak gitu. Nasi saya nampak, kalau tidak, tidak harus dibeli gitu. Oke? Jadi kita Rp4.90, tapi dia bagus. Saya ada tadi saya mau beli yang 3 pieces terus di, apa tuh harga dia Rp3 kan itu lah, tapi kalau saya suruh beli ini saat dia macam bagus lama, tahan lama gitu, walaupun dia ada tinggi harga kan. Oke, next. Oke, kita ada nih. Oke, sorry di sini kita ya. Kita ada nih. Oke, kita buka apa di dalam. Sebab apa tuh survei ada beberapa tingkat. Lepas tuh kami pergi 2 tingkat ya. Satu pergi beli ini, satu lagi pergi beli yang plastik yang besar tadi. Oke. Kita buka. Cek, kita taruh dulu, kita buang. Oke, kita tengok apa di dalam. Ikat rambut, wow, ikat rambut, gitu. Ikat rambut saya, Rp4. Tapi dia sangat bagus, saya sedang pakai sekarang. Tapi dia jadi kurus sudah. Waktu dia macam ada bentuk-bentuk macam begini. Tapi dia jadi kurus saat lampu pakai. Oke. Okay. Wangi rambutku gitu. Ini tapi taruh di dalam kotak pensel lah. Sebab ini untuk ku pakai. Kita pakai kalau pergi sekolah. Yang perempuan je lah kan. Yang laki tu enggak lah, takkan dorong kan. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Next adalah paling last. Baby brush. So ini first time saya beli baby brush sebab taulah kan wanita wanita pula perempuan makin besar kita mesti pakai ini cincin. Tapi kalau saya pergi sekolah saya pakai singlet juga tapi tidak pakai baby brush, jadi ini first time saya beli dan pakai
algebra sebelum cari lagi. Subject free size. So that's all. Okay, for my apa ni? For my apa ni? Preparing. Anda belum lagi astaga. Sama. Oh ya, sama kasih tahu lagi. Okay, saya sudah kasih masukan semua. Okay, kita ada liquid, pen, pencil, marker pen, dan apa ni? Stapler. Oh ya, bos lupa sama kasih tahu kamu. Peraut sama pemadam saya ada di sana. Belum mulai buka. Jadi kita tengok apa di dalam ni. Tahun 2019, tahun 2020. VS ya guys. Tengok kitchen. Kitchen lah sangat kan. Harga pula. Okay. Kita buka. Terus ada kitchen. Okay, kita buka. ASMR. Cincin. Wow. Ah! Wow. Gitu. Yep. Wow. Okay, kita tengok. Okay, so this is my red pen, which is don't have any ink at all. This is my friend's pens, a pen, but he gave me. His name is Rizal, and this is my friend's pencil. He gave me also. His name is Erich. And this is my pencil. Patah lah pula. And this is my peraut. Okay. Ini saya akan guna pada tahun depan. Okay. Jadi kita kasih masuk. Kita kasih bersih dulu. Dan kita kasih masuk. Dulu dalam sini. Itu tuh jadi cakap mermaid. Eh bukan. Mama mermaid. Okay, kita zip up. Lepas tu kita sepuyak. Sudah kena kan? Sudah ya guys. Ting please. Kita dah gunting ya. Kita akan gunting. So yang ada berharga-harga gitu, sel tap situ, biarkan itu. Nanti saya buka. So that's all untuk kasih masuk di dalam ini. Lepas tu buku belum lagi saya lapis. Itulah saya baru beli saya punya lapis buku. So yeah. Okay, kita masukkan. Nampak nih, dia ada 3, satu di sini. Kecil lah. Satu lagi di sini untuk buku. Satu lagi di sini juga. Dia extra besar. So di sini pintu. Okay, kita kasih masuk. Okay, for my apa nih? Ini. So kasih masuk sini. Yang kecil. Hihihi. Gembira gitu. Oke, lepas itu my make cushion kan. Like memories. Oke, kita kasih masuk nih lah. Sian lah. Oke. Oh my god. Satisfying gitu. Kita kasih masuk. Oh, mana notebook saya? Oh, ini. Yang belum saya buka, nanti saya buka aja. Oke, kita kasih masuk di tempat kecil juga. Oh ya, saya punya apa? Saya punya apa nih? Botol air. Kemarin. Di tahun ada kan bagi. Jadi saya tinggal dulu. Ada katanya. Hai guys, saya jumpa sudah. Saya punya botol air. Sebenarnya tidak terlalu minum air sangat. Oke. Okay. Cempu-pupu pula. Oke. Okay. So, itu sajalah untuk video kali ini, yaitu preparing my stationery and stuff at my bag. So, yeah. Bye. AKA unboxing my new stationery and stuff. Okay, so bye guys, make sure to like, subscribe, and comment, and share this video if you want to. But saya tidak paksa, kalau kamu na mau na mula, kalau kamu mau mula. Jadi bye. Oh ya, yeah. Apa nih? Thank
Thanks for watching. Bye guys.